Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ratih TV dan pendengar radio in FM dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Sore ini saya senang sekali Tommy Pratama menemani dalam program acara Sorotan yang akan membawakan sebuah tema di sore hari ini, yaitu lebih dekat dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI bisa jadi belum familiar di telinga masyarakat. Sebelumnya masyarakat mengenal KORMI singkatan dari Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Perubahan dengan menghapus kata rekreasi dan singkatan yang tetap KORMI dilakukan melalui Munaslup pada bulan Februari 2023. Di Kabupaten Kebumen, Ketua Umum KORMI diemban oleh Ibu Ristawati Purwaningsih yang juga Wakil Bupati Kebumen. Selengkapnya tentang KORMI dan program kerja KORMI di Kebumen, sore ini telah hadir di studio Ratih TV Ibu Hajah Ristawati Purwaningsih, SST MM. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas Tommy. Semangat, Gih. Masih semangat, semangat. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Sehat, Gih, Ibu? Alhamdulillah. Iya. Ya. Di sela-sela kegiatan yang padat, terima kasih sekali sudah hadir di studio Ratih TV. Iya, siap. Mungkin bisa menyapa pemirsa Ratih TV dan pendengar radio in FM terlebih dahulu, Ibu. Selamat sore para pemirsa Ratih TV dan pendengar radio in FM dimanapun Anda berada. Saya Ristawati Purwaningsih, Ketua Umum KORMI Kabupaten Kebumen. Kemudian di sebelah Ibu Ristawati Purwaningsih sudah hadir Ibu Siti Nuriatun Fauziah, SAG MSI, selaku Wakil Ketua 2. Selamat sore, Ibu. Biasa disebut Ibu, dipanggil Ibu Inung, gih. Mohon maaf, gih. Saya sebut Ibu Inung saja. Boleh, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat juga? Sehat dan salam sehat. Olahraga. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Monggo untuk disapa terlebih dahulu pemirsa Ratih TV-nya. Selamat sore seluruh pemirsa Ratih TV dimanapun Anda berada dan juga kepada pendengar radio in FM Kebumen yang berbahagia. Kemudian di sebelah Ibu Inung telah hadir Ibu Ani Budiarti, SPD MPD, selaku Wakil Ketua 3. Selamat sore, Ibu. Selamat Ani. Selamat sore, Ibu. Semangat. Semangat. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Monggo untuk disapa terlebih dahulu, Ibu. Selamat sore para pemirsa Ratih TV dan pendengar radio in FM. Saya Ani Budiarti, Wakil Ketua 3 KORMI Kabupaten Kebumen. Terima kasih atas kehadirannya, Ibu. Baik, di awal pertemuan kita kali ini saya ingin menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus KORMI Kebumen dalam masa bakti 2023 hingga 2027. Ini saya ingin menanyakan ke Ibu Ketua, Ibu. Siap. Siapa saja sih pengurus dalam KORMI ini di Kabupaten Kebumen? Ya. Monggo untuk dijelaskan. Terima kasih, Mas Tommy, pemirsa yang berbahagia, bahwa kami kemarin pada tanggal berapa ya, Bu Inung? 12 Juni. Kita dilantik menjadi pengurus KORMI Kabupaten Kebumen. Tentunya di situ ada ketua, ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, sekretaris, bendahara, dan ada komisi-komisi. Komisi. Siapa saja mereka, ya semua yang penggiat olahraga rekreasi. Nah, sebelumnya saya sampaikan kepada para pemirsa bahwa apa itu KORMI, tadi singkatannya adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Ya, dulu ada rekreasinya, sekarang udah diganti. Ada Musyawarah Nasional luar biasa pada bulan Februari 2023. Kemarin sudah berubah menjadi, sebenarnya bukan berubah, kembali ke awal. Kembali ke awal. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Saya selaku ketua umum, ada ketua harian yang juga menjadi wakil ketua 1, Bu
Andini hari ini belum bisa hadir, okay. Kemudian Wakil Ketua 2 Bu Inung dari Dinas Sosial, yeah. Kemudian ada Bu Wakil Ketua 3 Bu Ari dan Bu Ani dari pendidikan, yeah. Dari sekolah gitu. Latar belakang kita masing-masing tapi pada umumnya adalah penggemar olahraga rekreasi. Mantap. Gitu dong. Baik, ini saya juga ingin menanyakan tentang sekilas perubahan itu dari Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia menjadi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia itu sendiri, itu ada perubahan itu sejak kapan? Sejak bulan Februari ya, munasub ya. Munasub. Kemudian itu. Untuk tugas dan fungsi KORMI di Kabupaten Kebumen itu sendiri seperti apa, Bu? Ya, pada prinsipnya bahwa kita harus berpikir bahwa KORMI itu apa bedanya dengan KONI gitu, nah, ya. Kalau cabang olahraga itu sebenarnya ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah olahraga prestasi, yang kedua adalah olahraga pendidikan, prestasi, yang ketiga adalah olahraga rekreasi. Lah, kalau KONI itu lebih cenderung ke arah prestasi. Kalau KORMI itu rekreasi. Seperti itu latar belakangnya kenapa harus berbeda. Antara rekreasi, prestasi, dan pendidikan. Tapi pada akhirnya nanti ketika olahraga rekreasi itu sudah membudaya, membumi di Kabupaten Kebumen, masyarakat akan menjadi lebih bugar, lebih sehat, tentunya ya juga akan lebih berprestasi. Betul. Seperti itu. Ya. Baik, ini saya akan beralih ke Ibu Ani. Bu Ani, ini tentang KORMI, Bu. Ini sejarah singkat tentang KORMI itu dahulunya. Kan kadang orang itu mendengarnya, masyarakat umum itu, apa sih itu KORMI, atau kadang itu KORMI itu mungkin untuk orang tua. Itu mungkin bisa diceritakan sejarahnya secara singkat, Ibu Ani, ya. Monggo silahkan. Untuk awalnya sebelum KORMI dan sebelum FORMI, itu adalah FOMI, Federasi Olahraga Masyarakat FOMI, FOMI. Di tahun 2010 berubah menjadi FORMI, yang pada akhirnya tahun 2020 itu juga diganti lagi menjadi KORMI, yang waktu itu KORMI itu masih ada rekreasinya, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Dan di tahun 2022 ini kembali lagi seperti yang disampaikan Bu Wakil, bahwa sekarang kembali lagi menjadi olahraga, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Baik, ini sebenarnya semakin menarik obrolan kita sore ini, namun pemirsa TTV bisa bergabung dengan kami di 0821-333-3547 dan juga siaran ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Ratih Televisi. Sebelum kita berlanjut ke obrolan yang lebih lagi tentang KORMI, kita jeda pariwara terlebih dahulu, tetap di sorotan Ratih TV. Peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan penerimaan negara kurang lebih 11 triliun dan merugikan industri hasil tembakau yang sudah legal. Rokok sebagai barang kena cukai yang konsumsinya dapat memberikan dampak negatif. Sesuai amanat undang-undang, peredarannya harus diawasi dan konsumsinya harus dikendalikan. Bea Cukai berkomitmen untuk memberantas rokok ilegal dengan mengadakan program Gempur Rokok Ilegal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan DBH-CHT. Bea Cukai mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar rokok ilegal, yakni dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar seperti pedagang atau produsen, atau penerapan ultimum remedium dengan memberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai rokok ilegal. Mari dukung Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal dengan melaporkan kepada Bea Cukai apabila menemukan rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda. Laporkan ke Bea Cukai Cilacap melalui nomor WhatsApp 0811-2822-281 atau Bravo Bea Cukai di 1500-225. Bersama Bea Cukai Cilacap, ayo gempur rokok ilegal. Ayo, kenapa nontonnya yang 13 plus? Bolehnya nonton yang semua umur. Yang mana, Bia? Kartun? Yeay! Ketika nonton konten dewasa, kita harus pastikan nih steril dari anak-anak.
Pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Masyarakat Jawa tidak bisa dipisahkan dengan kain batik. Di daerah Jawa Tengah, mungkin lebih dahulu populer batik Pekalongan, Solo, Semarang, maupun Lasem di Rembang. Tetapi tidak hanya kota-kota tersebut, Kabupaten Kebumen juga mempunyai tradisi membatik yang sejarahnya sudah cukup panjang. Gemek Sekti atau Tanuraksan sudah terkenal sebagai sentra pembuatan batik di Kebumen. Tapi mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa lokasi pembuatan batik di Kebumen tidak hanya di Desa Gembak Sekti, ada juga di Desa Jemur, Kecamatan Pejaguan, dan juga Desa Seliling di Kecamatan Alian. Kedua lokasi itu juga adalah penghasil batik, terutama batik tulis bermotif khas Kebumen. Terima kasih Anda masih di Sorotan Ratih Televisi. Sebelum jeda pariwara tadi, kita sudah membahas tentang apa itu KORMI dan apa saja sih, siapa saja yang ada di pengurusan KORMI itu sendiri. Ini berlanjut di segmen selanjutnya, saya akan menanyakan ke Ibu Ani. Untuk Ibu Ani, jumlah olahraga yang digeluti atau yang disalin dari KORMI itu apa saja, Bu? Dan ada berapa, Ibu? Monggo. Ya, terima kasih. Kalau inorga untuk tingkat nasional itu ada 85 inorga. 85. Iya, untuk inorga. Tingkat provinsi itu ada 50. 50 untuk inorga. Tingkat provinsi. Ya. Tapi kalau untuk kabupaten kota itu masing-masing berbeda-beda aja untuk jumlah inorganya. Kalau jadi untuk Kebumen sendiri? Kebumen sendiri untuk sementara itu memang yang sudah terbentuk itu mungkin ada sekitar 5. 5? Iya. Apa saja, Bu, itu 5? Itu diantaranya itu STI,
ada iya, ada Porpri. 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 Porpri nggih. Nggih. Terus ada ASKI nggih, Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia. Terus ada SSI, Senam SSI. Sehat Indonesia. Senam Sehat Indonesia. Nggih, nggih. Terus ISPA. ISPA. Nggih. Niku napa? ISPA itu apa? Yang Mobile Legend itu. Oh, Mobile Legend. Itu berarti sudah salah satu termasuk cabang olahraga nggih. Iya, cabang olahraga. Dalam cabang olahraga itu apakah sudah ada yang meraih prestasi di tingkat provinsi, nasional, atau yang daerah, Ibu? Ya, alhamdulillah untuk Kabupaten Kebumen itu dari tahun 2015 untuk Kabupaten Kebumen itu pernah mengikuti Fornas. Fornas? Iya, di dan Fornas itu di Bali. Di Bali. Kebetulan alhamdulillah meraih juara 3 untuk Porprinya untuk itu ya. Terus di tahun 2029 itu juga ikut Fornas juga di Samarinda. Alhamdulillah untuk Porpri juga itu juara 2. Di cabang olahraga yang sama berarti. Iya, berarti iya. Ini cabang olahraga, mohon maaf tadi Porpri ya namanya. Iya. Itu apa sih? Porpri. Porpri. Singkatan dari Porpri itu singkatan dari Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia. Persatuan Pernapasan Indonesia. Itu berarti ada atletnya dan ada. Sudah cukup berprestasi, komunitasnya di Kebumen ada, di Kebumen banyak sekali. Dan setiap tahun, insya Allah kalau Porpri mengikuti event-event Forda itu, insya Allah meraih juara. Meraih juara. Apakah seperti itu ada targetnya, Bu? Kalau seperti itu dari Kormi itu sendiri ada target tiap tahunnya tidak? Ya otomatis kalau kita mengikuti event-event kita mestinya ya berharap semuanya itu bisa meraih kejuaraan. Mulai juara, gitu. Ya, seperti itu. Baik, baik. Ini menarik. Jadi tadi sudah mendapatkan juara 3 di Fornas di Bali, kemudian di Samarinda juga, gitu. Baik, terima kasih. Terus, yang tahun kemarin itu, Mas, mohon maaf tambahan sedikit untuk tahun 2019 dari 2021, gitu. Itu mengikuti di Palembang. Di Palembang. Iya, ikut Fornas, hanya memang belum. Belum rezekinya. Baik, terima kasih Ibu Ani sudah menjelaskan tentang beberapa prestasi yang sudah diraih oleh atlet kita. Kemudian saya akan beralih ke Ibu Inung ya. Ibu Inung. Kemudian, ini Mas juga saya akan menanyakan dari Kormi itu sendiri. Dari Kormi itu tujuan dari atau fungsi dari Kormi itu sendiri terutama di Kabupaten Kebumen itu apa, Ibu? Monggo untuk dijelaskan. Untuk fungsi Kormi sendiri ini kan sebetulnya kita itu mengkoordinasikan, kemudian bagaimana mengurusi, juga mengembangkan gitu nggih, olahraga-olahraga yang berkembang di masyarakatnya. Tadi disampaikan Bu Ani kan, olahraga-olahraga itu seolah-olah masih berkembang sendiri. Nah, itu tugas kita, Kormi untuk mengkoordinasikan mereka, mengembangkan, mengurusi, ngatur, seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari Kormi sendiri, tadi sebagian itu sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati, selaku Ketua Kormi, ini adalah bagaimana kita bisa menanamkan gaya hidup sehat dan kegembiraan gitu. Oh, kegembiraan. Jadi sehat, makanya tadi kan ada sehat bugar gembira. Slogannya ya. Gitu. Jadi kayak intinya memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat gitu, nggih. Sehat ya, betul. Kemudian selanjutnya ini apa namanya? Kita tujuannya juga bagaimana kita juga menyebarluaskan olahraga kepada masyarakat. Nggih. Ini loh bahwa olahraga itu penting karena kata kalau Rasulullah SAW itu mengatakan al ngaklu salim fi jismi salim, bahwa di dalam akal yang sehat. Ya itu terdapat jiwa yang kuat. Nah, sehingga itu yang kita gemakan kepada masyarakat agar masyarakat juga tahu. Nah, kemudian tujuan yang lainnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Intinya itu pokoknya sehat bugar gitu. Sehat bugar ya. Gembira. Dan juga dilakukan dengan gembira. Kemudian juga selain itu kan karena ada beberapa inorga tadi ya yang mungkin belum tergali gitu, sehingga tugas Kormi juga bagaimana kita menggali olahraga-olahraga yang kira-kira ada di Kabupaten Kebumen serta melestarikan yang sudah ada. Nah, nanti sehingga berharap kita untuk inorga-inorga semakin tahun semakin berkembang. Ya, termasuk mengidentifikasinya. Kemudian yang selanjutnya tujuan kita juga Kormi ini adalah bagaimana kita bisa menjaring, membangun jejaring atau kerjasama dengan stakeholder lain. Stakeholder, ya, karena kan ini skopnya luas ya masyarakat, sehingga tentu kita Kormi tidak bisa bergerak sendiri, jadi harus membangun jejaring dengan yang
stakeholder lain. Kemudian yang terakhir ini, bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan juga meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Kebumen. Nah, itu sebenarnya menjadi kayak sebuah PR tersendiri, Bu. Kayak saya misalnya mau olahraga, wacananya, wah besok pagi kayaknya pengen jogging nih, pengen jogging. Ternyata besok paginya, aduh ngantuk, rebahan aja lah ini. Nah, itu kalau di Kebumen itu sendiri sudah ada komunitasnya belum? Misal saya pengen jogging nih, tapi kok mager ya kalau cuma sendirian gitu. Itu kira-kira sudah ada komunitas atau kelompok yang ada, apakah sudah ada? Seperti itu, monggo Bu Ani ya, bisa dijawab Bu Ani. Ya, insya Allah untuk komunitas-komunitas itu yang masuk ke dalam olahraga di Kormi ya, itu sebetulnya banyak. Cuma memang kemarin belum terwadahi. Belum ada wadahnya. Iya, belum ada wadahnya. Mudah-mudahan dengan ketua umum yang baru yang luar biasa semangatnya, iya, semua olahraga yang ada di Kabupaten Kebumen itu bisa terwadahi sehingga masyarakat lebih semangat lagi dalam berolahraga. Biar bugar ya, Bu ya. Nah, ini saya ke Ibu Rista. Untuk ini kan tadi Ibu Ani menjelaskan belum ada wadahnya, Ibu. Nah, ini dari pemerintah itu sendiri, apakah sudah ada program-programnya atau seperti apa? Agar masyarakat ketika olahraga itu, wah ada fasilitasnya, ada komunitasnya atau bagaimana? Mas Tommy, Bu. Ya, kita sudah banyak masyarakat di Kabupaten Kebumen itu sudah ada kelompok-kelompok senam, ada kelompok-kelompok jogging, kelompok sepeda, kelompok yang suka balapan, legend dan sebagainya, tetapi belum ada wadah. Tentunya ini tugas kita sebagai pengurus yang baru Kormi, bagaimana menghimpun mereka masuk dalam organisasi Kormi kita. Jadi masuk ke komite mana, mungkin komite yang kesehatan dan kebugaran, atau olahraga yang tradisional, petualangan, kita masuk, karena semua ada komisi-komisinya, seperti itu. Itu tugas dari pengurus yang pertama adalah mengorganisir. Kemudian ketika mereka sudah menjadi satu, tugas kita lagi apa? Mensosialisasikan kepada masyarakat. Itu tugas pengurus juga. Kemudian tadi Bu Inung juga menyampaikan bagaimana kita bersinergis dengan seluruh stakeholder yang ada. Kita ada pentahelik dan sebagainya, kita libatkan untuk bisa mendukung Kormi. Selanjutnya sebagai pengurus ya harusnya juga meningkatkan kemampuan dirinya. Meningkatkan kemampuan organisasi sehingga terpercaya masyarakat. Kemudian ke depan harus ada event-event ya, karena apa, dengan event orang menjadi semangat untuk berlatih gitu ya. Apalagi kalau eventnya kadang ada door prize. Door prize-nya sepeda. Nah, untuk ini kan banyak yang kaum-kaum milenial itu kurang edukasi dalam olahraga, dalam berolahraga. Ada nggak rencana ke depan Kormi itu untuk kaum-kaum milenial bisa mengenal lebih lagi apa saja macam olahraga yang ada di Kormi itu sendiri, Ibu? Kita itu organisasi yang baru dilantik setengah bulan, ada ya Mas. Kemudian, tapi kita sudah banyak, Bu Ani siap, juga sudah menyampaikan, kita sudah punya prestasi juga. Kedepan bagaimana sih sosialisasi kita, yaitu tadi bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Kemudian manfaatkan medsos. Ya. Nah, anak muda, anak muda kan sukanya bermedsos tuh. Betul. Kita kasih tahu, itu ada Kormi loh. Kamu kalau suka Mobile Legend, gabung kesini, dengan kami. Kamu kalau suka jalan-jalan atau suka lari-lari, atau suka berpetualang, suka trail-trailan, ada wadahnya, suka balapan, jangan balapan liar. Masuk Kormi gitu. Yang suka balapan liar, jangan sampai ini ya, bahaya itu. RT ikut Kormi juga, semuanya kita panjang banyak seperti itu. Nah, insya Allah untuk program kerja dekat, kita akan melaksanakan rapat pengurus besok Senin tanggal 29 31 Juli ya, Senin besok ya. Nanti masing-masing pengurus akan mengorganisir olahraga apa saja yang masuk dalam komisi dia. Kadang-kadang ini sesuatu yang baru, oh ternyata dia masuk komisiku, masuk komisi olahraga rekreasi, oh dia masuk komisi olahraga petualangan, kebugaran, atau tradisional. Sekali lagi tugas kita juga di samping tadi mengorganisir juga untuk membudayakan olahraga di masyarakat. Kemudian untuk olahraga yang tradisional ada tugas tambahan kita untuk apa ya,
melestarikan olahraga tradisional itu. Karena kadang kaum-kaum ini seperti adik-adik ini seperti di depan berarti apa olahraga apa itu kayak misal mungkin balap karung, ikrar gitu ya Bu ya. Apalagi ini menjelang Agustusan kan ya. Bagiak gitu ya. Bagiak, betul. Banyak, sepak takraw dan sebagainya itu. Gitu Mas, insya Allah dengan semangat ini tim kita itu luar biasa semua Mas. Semangat sekali ini Bu Ibu. Semangat orang-orang yang siap berkorban waktu, tenaga dan sebagainya juga. Ya semuanya lah insya Allah. Baik, mohon ditahan dulu sebentar. Ini tadi sudah menjelaskan beberapa kategori olahraga seperti ada petualangan, tantangan, tradisional, budaya. Kita akan kulik lebih dalam macam-macamnya itu apa saja setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Sorotan Rati Televisi. Lagi pada nonton apa nih? Lagi nonton Talak 3. Talak 3 itu film klasifikasi untuk usia 17 tahun ke atas. Nah, kamu baru 13 tahun. Ini gak boleh. Ya, ini bukan boleh. Ayo, nonton apa? Talak 3. Kamu sama Kala gak bisa nonton barengan. Umurnya kan beda, ya. Jadi, kamu nonton sama kamu nonton cuma sama Bel ya. Oke. Ya. Yuk. Awalnya tidur. Nomor apa nak? Ini Abi film action. Action apa? Wah, ini 21 plus. Emang kamu udah 21? Belum kan? Cari film yang 17 sesuai sama umur kamu. Iya. Lembaga sensor film itu udah bikinin klasifikasi tontonan sesuai dengan usia. Nah kita tinggal ikutin aja rekomendasinya. Ya kamu nih Bum, kamu kan 17 tahun, cari yang 17 plus aja. Ya, sekarang tuh. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Dalam agama disebutkan kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan adalah hal yang mutlak yang dibutuhkan oleh setiap individu di dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang bersih menciptakan rasa kenyamanan serta kesehatan bagi setiap individu yang tinggal di dalamnya. Bayangkan saja, seandainya lingkungan hidup yang Anda tinggali kotor, maka rasa tidak nyaman akan menghampiri. Kemungkinan timbulnya penyakit pun lebih besar dibandingkan lingkungan hidup yang bersih. Sebagai contoh, rumah yang Anda tinggali kotor, lingkungan di sekitar Anda banyak sampah dan genangan air di mana-mana. Dalam lingkungan hidup, penting untuk menjaga kesadaran dalam menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di lingkungan keluarga. Hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Begitu juga dengan menjaga kebersihan. Setelah menjaga kebersihan dari diri sendiri, maka kebersihan dalam lingkungan keluarga pun dapat tercipta. Setiap anggota keluarga berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kebersihan para anggotanya. Ayo, jaga kebersihan dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom.
Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan sejumlah persoalan lanjutan. Di antaranya adalah produksi sampah. Sepanjang tahun 2019, Indonesia mampu menghasilkan sampah sebanyak 67 juta ton. Entah apa yang merasuki masyarakat kita. Jika hal itu dibiarkan, itu saja akan berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan kita. Lalu gimana ya solusinya? Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Karena kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan adalah aspek dasar yang harus dimiliki setiap orang. Yang kedua, gunakan produk bertanda Ecolabel. Logo ini biasanya dicantumkan pada produk yang memenuhi standar kriteria tertentu. Dengan adanya sertifikat Ecolabel, konsumen diberitahu mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari produk. Dan yang terakhir, terapkan prinsip 3R. Selain dapat mengurangi sampah, apabila dilakukan secara terus-menerus, sistem ini akan memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Mungkin tidak semua orang bisa membersihkan, namun semua orang suka tempat yang bersih. Saya Bagus Dwi Pamungkas, terima kasih. Terima kasih Anda masih di Sorotan Ratih Televisi. Tadi di segmen sebelumnya, Ibu Ketua Ibu Haja Ristawati Polwaningsih sudah menjelaskan beberapa macam kategori olahraga nih. KORMI itu menaungi berbagai induk olahraga yang dibagi menjadi beberapa kategori atau komisi. Ada olahraga petualangan dan tantangan atau OPT, ada juga olahraga kesehatan dan kebugaran atau OKK, kemudian ada olahraga tradisional dan kreasi budaya atau OTKB. Nah ini saya ingin menanyakan ke Ibu Ani, Ibu. Ini di apa saja olahraga yang termasuk di OPT, di OKK, atau di OTKB? Dan kemudian apakah olahraga tersebut khususnya di Kebumen itu apakah semua sudah ada? Monggo Ibu untuk dijelaskan. Terima kasih Mas Tommy. Mas Tommy. Ya, terima kasih untuk Mas Tommy. Emang untuk sementara nggih di masyarakat Kebumen itu olahraga tradisional dan kreasi budaya itu memang banyak sekali ya. Ternyata di yaitu sudah disampaikan tadi memang belum hanya saja belum diwadahi nanti. Nah, di antara untuk olahraga tradisional yang sering kita lakukan pada saat kita memperingati 17 itu nggih, itu banyak sekali ya olahraga tradisional yang kita lombakan. Seperti egrang, tarik tambang, seperti ajeng. Berarti itu termasuk jagongnya, tradisional nggih. Berarti terus, cukup nggih, sodor, kasti nggih, itu banyak sekali olahraga tradisional yang sebetulnya sudah sering kita lakukan. Sudah familiar ya, sudah familiar di masyarakat sekitar kita. Dan insya Allah juga besok untuk KORMI insya Allah tanggal 15 dan 16 kami juga akan mengadakan lomba olahraga tradisional dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, Mas. Lomba olahraga tradisional di tanggal 15 dan 16 Agustus. Ini apa saja lomba yang di, olahraga yang dilombakan, maksudnya kegiatan yang dilombakan. Apakah tadi yang sudah disebutkan kayak Ibu tadi, kayak tarik tambang, yang khas 17-an Ibu, nggih? Atau mungkin bisa dijelaskan yang lebih rincinya Ibu? Untuk lomba yang besok akan dilaksanakan, kemungkinan besok baru kita bahas ya. Dilapatkan ya? Iya, di tanggal 31 itu untuk menfikskan apa saja yang akan dilombakan. Namun demikian sudah dipastikan bahwa tanggal untuk perlombaan olahraga tradisional itu di tanggal 15 dan 16. 15 dan tanggal 6 dan 16 Agustus itu lombanya sudah diumumkan melalui media sosial atau belum. Berarti nunggu besok. Oh, setelah rapat gitu. Siap. Nah, untuk terus monggo. Iya, yang selanjutnya yaitu olahraga kesehatan dan kebugaran. Tentunya ini sudah benar sekali ya untuk olahraga kebugaran. Dari RT, RW, bahkan sampai ke tingkat kabupaten, kita sering melakukan olahraga kebugaran. Yang sering kita kenal yaitu dengan senam. Ya. Senam di sini kan juga ada berbagai senam. Ada senam aerobik, ada senam landstand, ada senam yoga, dan lain sebagainya. Di Kabupaten Sukabumi juga banyak sekali. Lah, untuk mengawali kegiatan KORMI juga, besok insya Allah kita juga tanggal 13 Agustus, kita juga akan mengadakan senam massal bersama Bu Wabub sekaligus Ketua Umum KORMI.
Ngaten nggih Ibu nggih, sanes nggih. Siap nggih. Dangan Ibu. Selalu siap kalau Ibu wakil olahraga itu harus ini. Iya, betul. Biar kondisi badan bugar. Iya. Dan juga fit. Iya. Yang selanjutnya itu olahraga petualangan dan tantangan. Ini tentunya olahraga yang ekstrim-ekstrim ya. Iya, itu ekstrim-ekstrim mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan desa wisata ngeten nggih untuk melaksanakan olahraga-olahraga ekstrim itu seperti mungkin sepeda gunung terus para layang gitu, panjat tebing itu juga banyak sekali olahraga tersebut. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini saya akan beralih ke Ibu Rista. Untuk ke depan tuh sinergitas yang akan dilakukan tentang tadi berbagai macam kategori komisi di KORMI dengan pemerintah, apa saja Bu rencananya Bu? Terima kasih Mas Tommy. Kita pengurus tentunya tidak bisa berjalan sendiri, bergerak sendiri. Alhamdulillah terbelakang pengurus macam-macam dari berbagai dinas, dari berbagai sekolah, dan masyarakat umum juga banyak pencinta olahraga. Kalau dengan pemerintah kabupaten, tentunya kita gandeng OPD ya Mas. OPD, tadi Bu Ani menyampaikan ada dinas pariwisata, kita bisa di sana mengadakan event lomba senam, lomba apa segala macam bisa di dinas pariwisata. Kemudian edukasi masyarakat terkait dengan apa itu KORMI dan lain sebagainya juga melalui Kominfo dan seluruh. Intinya apa? Bahwa keterlibatan semua OPD itu sangat kami butuhkan saat kita untuk sosialisasi, kemudian untuk mendukung acara-acara kita agar masyarakat Kabupaten Kebumen paham bahwa ternyata masuk KORMI itu banyak pilihan, seperti itu. Dan kita mau masuk mana nih? Banyak dengan 3 induk olahraga itu ada puluhan cabang olahraga. Masa cuma milih rebahannya? Kau milenial kan ya Bu, seperti itu. Jadi kau mager ya? Kau mager. Mau ke warung aja naik motor. Mau makan aja tinggal GoFood. GoFood. Baik, kita akan berbincang lebih lanjut tentang target dan harapan ke depan untuk KORMI itu sendiri apa. Namun sebelumnya kita jeda pariwara terlebih dahulu, tetap di Sorotan Ratih Televisi. Peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan penerimaan negara kurang lebih 11 triliun dan merugikan industri hasil tembakau yang sudah legal. Rokok sebagai barang kena cukai yang konsumsinya dapat memberikan dampak negatif. Sesuai amanat undang-undang, peredarannya harus diawasi dan konsumsinya harus dikendalikan. Bea Cukai berkomitmen untuk memberantas rokok ilegal dengan mengadakan program Gempur Rokok Ilegal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan DBHCHT. Bea Cukai mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar rokok ilegal, yakni dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar seperti pedagang atau produsen, atau penerapan ultimum remedium dengan memberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai rokok ilegal. Mari dukung Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal dengan melaporkan kepada Bea Cukai apabila menemukan rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda. Laporkan ke Bea Cukai Cilacap melalui nomor WhatsApp 0811-2822-281 atau Bravo Bea Cukai di 1500-225. Bersama Bea Cukai Cilacap, ayo gempur rokok ilegal! Pak, anterin imunisasi ulangan yuk. Ulangan? Emang si kakak sudah belajar? Imunisasi ulangan, Pak. Imunisasi lanjutan buat adik, bukan kakak ulangan. Emang imunisasi perlu diulang? Kata dokter, agar kadar kekebalan terhadap serangan penyakit tetap tinggi. Oh, oke. Saya anterin. Saya kan bapak yang baik. Iya kan penonton? Yeay! Wah, pada imunisasi lanjutan semua. We'll be right back.
Enggak ada apa-apa, enggak apa-apa. Beneran? Iya. Enggak luka? Cuma sakit kakinya aja. Nah, kok bisa-bisa jejak tuh tadi? Tadi ada batu, Pak, di jalan. Hah? Ada batu. Oh, tadi kamu juga nyalip saya tuh. Kesel banget itu. Harusnya pelan-pelan aja, udah pakai helm, motor yang standar. Apalagi lihat jalan ada batu, kamu antar cepat aja. Masa kecil itu penuh kenangan. Punya sahabat untuk berbagi apapun. Harus adil tentunya. Tapi, ya, masa dikorupsi? Ayo belajar adil sedari dini. Karena tanpa sadar, kita pernah menjadi pelaku dan korban korupsi. Global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global sendiri diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan seperti misalnya meningkatnya cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang juga, dimulai dari hal-hal kecil seperti matikan alat elektronik jika tidak dipakai. Mematikan lampu dan alat elektronik 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik satu rumah tangga di daerah terpencil. Melakukan gerakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan air terbuang percuma. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia. Lakukan reboisasi untuk meminimalisir terjadinya global warming. Gunakan transportasi umum atau berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain untuk mengurangi polusi udara. Suhu yang semakin panas setiap hari disebabkan oleh adanya pengikisan lapisan ozon di setiap harinya. Hal ini menyebabkan panas matahari yang seharusnya mengalami penyaringan menjadi berkurang. Bumi kita sedang dalam keadaan siaga perubahan suhu. Mari selamatkan bumi kita dari kepunahan. Satu gerakan kecil bisa merubah keadaan. Ini ceritaku dengan duniaku. Aku tak peduli dengan orang di sekelilingku. Aku sibuk dengan foto selfieku. Aku sibuk dengan Mobile Legendsku. Hingga akhirnya, inilah penyesalanku. Apakah aku akan terus seperti ini? Apakah aku tidak bisa berubah? Aku marah. Aku pasrah. Aku lelah. Tapi aku yakin aku bisa. Aku terus berusaha. Aku yakin tidak ada usaha yang sia-sia. Ini perjuanganku. Dengan kerja kerasku, dengan doa yang kupanjatkan di 2/3 malamku, alhamdulillah, inilah kesungguhanku. Laporkan gratifikasi. Kasus pemberian gratifikasi ilegal bisa terjadi di sekitar kita. Pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kita harus bisa menolaknya. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh kasus penolakan gratifikasi. Bayangkan Anda adalah seorang pejabat pengadaan yang ditugaskan untuk melakukan lelang pengadaan mobil perusahaan. Suatu hari, teman Anda yang seorang pemilik dealer mobil mewah datang dan memberikan oleh-oleh tas mewah Kermes dari Paris, Prancis dengan pesan, "Mohon diterima ya." Pemberian itu termasuk gratifikasi yang dianggap suap, karena hal itu bisa mempengaruhi pemilihan yang akan Anda lakukan terhadap tender pengadaan mobil.
Oleh karena itu, Anda harus menolaknya. Hal ini penting dilakukan agar Anda tidak terjebak dalam konflik kepentingan. Jika dalam kondisi tertentu Anda tidak dapat menolak gratifikasi, maka segera laporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK. Dengan menolak gratifikasi juga, Anda pun mendapat kepercayaan dari orang lain. Lalu, bagaimana bila Anda tidak bisa menolak gratifikasi? Anda bisa melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK sebelum 30 hari kerja. Semoga setelah menonton video ini, Anda semakin memahami tentang penolakan gratifikasi. Tolak gratifikasi ilegal. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui go.kpk.go.id. Terima kasih Anda masih di Sorotan Ratih Televisi. Di segmen sebelumnya tadi Ibu Ani sudah menjelaskan apa saja kategori atau komisi olahraga yang ada di KORMI. Nah ini saya ingin menanyakan lebih lanjut ke Ibu Ani, Bu. Untuk kegiatan KORMI dalam waktu dekat atau adakah event dalam waktu terdekat yang akan diselenggarakan? Monggo untuk dijelaskan sekalian ini. Karena hampir selesai, kalian closing statement dari Ibu nanti mungkin. Untuk program terdekat KORMI, sudah saya sampaikan tadi bahwa tanggal 13 insya Allah kita akan melaksanakan, mengadakan senam massal bersama Bu Wabub yang sekaligus Ketua Umum KORMI. Yang selanjutnya tanggal 15 dan tanggal 16 itu olahraga permainan tradisional. Untuk kedepannya mungkin KORMI itu juga akan mengadakan event forecup, untuk mungkin akan diprogramkan itu secara rutin karena ini kegiatan berjenjang ya, nanti forecup, setelah forecup mungkin kedepannya terus ikut ke tingkat yang lebih tinggi, ikut Forda ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan seperti prestasi-prestasi sebelumnya kita ikut di Fornasnya yang dilaksanakan di tahun ganjil. Dan mudah-mudahan nanti setelah Fornas kita ikut yang di internasional. Amin. Kita visanya ya. Amin. Itu yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Optimis gitu, Bu. Insya Allah mudah-mudahan. Monggo dari Ibu Ani mungkin ada closing statement untuk KORMI. Ayo kaum milenial, jangan rebahan saja. Berolahraga dengan kami, KORMI, Kabupaten Kebumen. Terima kasih, Ibu. Untuk Ibu Inung mungkin ada tambahan atau closing statement, monggo. Ya untuk kami ingin menambahkan kepada Bapak Ibu semuanya, pemirsa Mbak di Rati TV maupun masyarakat semuanya, ayo lihat updatean kami, ikuti informasi-informasi KORMI Kabupaten Kebumen melalui akun Facebook kami maupun Instagram kami, KORMI Kabupaten Kebumen. Yuk kita olahraga biar sehat dan bugar. Yuk kita olahraga biar sehat dan bugar. Itu pesan dari Bu Inung yang buat semuanya. Atau nanti juga bisa lihat updatean dari Facebook atau Instagram dari KORMI Kabupaten Kebumen. Ya, ini untuk yang terakhir Ibu Ristawati, ini saya juga ingin menanyakan nih, harapan ke depan selama 5 tahun atau cita-cita ke depan untuk KORMI
apa Ibu dan juga closing statement dari Ibu, monggo silahkan Ibu. Terima kasih Mas Tommy ya, bahwa sebuah organisasi itu harus punya visi misi. Besok Senin kita juga akan membahas visi misi itu untuk mengatur langkah-langkah kita ke depan. Tetapi tentunya kepada seluruh pemirsa yang ada dan seluruh pendengar Radio In FM, bahwa harapan kami Kormi akan lebih memasyarakat. Sehingga mereka akan memilih mana yang akan olahraga, mana olahraga apa yang mereka masuk ke dalam Kormi tersebut. Kemudian masyarakat akan lebih sehat, lebih bugar, tentunya angka harapan hidup lebih panjang, indeks membangunnya lebih besar, kita menjadi lebih sejahtera. Amin. Ada closing statement dari Ibu? Baik, Bapak Ibu pemirsa, teman-teman sekalian, sekilas terkait dengan Kormi sudah kami sampaikan bahwa Kormi memiliki 3 induk olahraga dengan puluhan cabang olahraga. Silahkan pilih mau ikut yang mana, siap bergabung dengan Kormi Kabupaten Kebumen. Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Sehat, bugar, gembira, dan luar biasa. Itu sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Saya Tommy Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.